adapun di sana kewajiban bagi setiap orang tua yaitu adalah sebagaimana Rasul mengatakan adibu auladakum bisalasati khisal, didiklah anak kalian itu dengan tiga perkara. Wahada harus kita pahami, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, karena kewajiban orang tua bukan hanya memberikan nama yang baik, kewajiban orang tua bukan hanya memberikan nafkah yang halal kepada mereka, pun juga di antara kewajiban orang tua yaitu adalah mengajarkan tentang adab-adab kepada anak-anaknya. Di antara daripada adab tersebut yaitu adalah ajarkan kepada mereka bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di hati mereka. Ada salah satu kewajiban orang tua kepada anak, yaitu menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai para ahlul bait, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ajarkan kepada anak-anak kita untuk agar mereka itu bisa membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita hanya fokus untuk pendidikan dunia, tapi kita mengabaikan pendidikan agama dan pendidikan akhirat yang mengantarkan mereka untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Dari karenanya, beberapa waktu yang lalu ulun pernah menyampaikan, lupa di mana, walhasil ulun sampaikan yang kita inginkan itu bukanlah untuk hidup sukses di dunia, tapi yang kita inginkan itu bagaimana cara kita sukses melewati kehidupan dunia. Bedakan. Bukan sukses di dunia, tidak, tapi sukses melewati kehidupan dunia. Orang yang sukses di dunia belum tentu dia sukses melewati kehidupan dunia. Tapi orang yang sukses melewati kehidupan dunia, dia telah meraih kesuksesan yang sebenarnya. Ya, kesuksesan dunia, lebih-lebih kesuksesan di negeri akhirat. Maka dari karenanya pentingnya kita menghadiri acara haul peringatan ini. Kenapa? Karena yang kita dengar manaqibnya adalah orang-orang yang telah sukses melewati kehidupan dunia, bukan orang yang sukses di dunia. Karena kita tidak ingin hanya mendapatkan kesuksesan di dunia, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita sukses melewati kehidupan dunia. Itu yang kita inginkan.